Talbatani usaha di bidang peternakan saat ini mulai banyak dilirik oleh banyak orang karena dianggap merupakan usaha yang memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Nah saat ini saya sudah berada di kawasan Tinggi Raja Kabupaten Asahan untuk melihat dari dekat bagaimana prospek dari usaha peternakan burung puyuh. Kita lihat seperti apa keseruannya. Assalamualaikum, Mas Yudi. Waalaikumsalam, apa kabar? Baik, nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di peternakan Mas Yudi. Mas Yudi ini merupakan salah seorang peternak sukses, ya, yang ada di kawasan tinggi Raja Kabupaten Asan yang sudah berhasil membudidayakan ataupun beternak dari ayah uh, burung puyuh. Awalnya, seperti apa sih, Mas? Kok bisa tertarik gitu beternak burung puyuh ini? Awalnya, ya, dulu juga kita belajar dari kawan. Dan itu memberi pelajaran, bang, main aja puyuh. Ya, saya pun belajar sama dia, tertarik, tapi modalnya besar, bang. Ya, nggak ada masalah. Yang penting kan saya belajar-belajar, dan saya buatlah. Awalnya saya mengambil modalnya itu, meminjam uang dari bang. teman. Oh, dari bang. bang. Ya. Ambil saya 50 juta. Dan saat itu, untuk burung puyuh, 3.000 ekor dan saya tanya cukup nggak 50 juta dia bilang cukup bang udah lebih nah, jadi saya pun terus konsultasi sama kawan sama teman itu konsultasi, -konsultasi belajar belajar, bikinlah pembu apa pembudayaan peternak puyu tadi ini dan kami bikinlah kami beli bibit apa segala macam macam membuat kandang semualah kami kebutuhan itu kan dia yang membelanjakan habislah itu waktu itu sekitar 45 juta jadi sama bibit itu kami beli dari pakam. Nah, pesan ada di kisaran itu namanya kota apa, kota bangun nama tokonya di Jalan Dipo. Saya pesanan di situ waktu itu, saat itu harga satu but satu ekor anak puyuh tadi itu 2.500. Nah, jadi kami saya pesan 3.000 jadi sekitar juta setengah. Itulah dia. Jadi pada saat itu ya belajar terus belajar belajar. Setelah 15 hari, berilah vaksinasi vaksinasi umur, umur 0 dari sampai 15 hari kasih vaksinasi dan pada saat itu macam saya terus belajar ada juga mati. Maksudnya, itu biasa Bang kalau dalam 1000 ekor itu mati, kematian memang sekitar 2 atau sampai 5%, katanya dia kan. Biasa ya, pun terkejut juga pada saat itu kan banyak juga yang mati, masih baru saya belajar. Pada saat itu para belajar itu, ya, saya juga bertanya sama dia juga. Ini Bang macam mana? Udah nggak apa-apa Bang? Mungkin suhu panasnya kata dia kan. Lampu Oh ya, datang dia ke rumah saya, dia bikin-bikin-bikin. Dia oh ini bang, begini-begini, caranya lampu itu kurang panas. Jadinya pakai lampu pijar yang 25 watt. Bang, itu salah itu harus memakai yang 60 sampai 75 watt itu baru pantasnya stabil ada dia karena mungkin baru belajar baru merintis, ah, baru merintis. mungkin meraba meraba dulu ya, ya. sambil bertanya-tanya ya, ya tanya -tanya. tapi seru ya bisa mendapatkan lokasi seperti ini faktor lokasi juga sangat menentukan ya mas ya kalau untuk dalam pembudidayaan burung puyuh ini menentukan kalau untuk lokasi kalau dia pun terlalu parah tidak bisa terlalu dengar tidak bisa jadi macam inilah lokasinya Ah, dia suhunya udah tuh stabil. Ini baru bangun atau memang sudah ada kian? Kalau itu saya dari udah baru, udah bangun lah. Oh iya, sudah ada bangun, bangun ya? bangunan, ini bangunan ya sebelumnya. Ini. Modalnya 45 juta itu berapa ribu ekor mas? 3 ribu ekor. 3 ribu ekor ya, ya mulailah membangun kandangnya. Semualah macam-macam tempat petelurnya ini. Itu persiapan, awalnya, persiapan awal ya. Persiapan awal dan dia untuk bertelurnya itu dia masa betul sampai 40 hari. Oke. Okay. Memang kesulitan yang di awal harus harus ada yang mati ya, pasti ada yang mati pasti ya. Ada Karena yang untuk mati. penyesuaian lokasi juga yeah. terus penanganannya juga ya. Yeah. Tahapannya seperti apa? Mungkin dari bibit ya dulu ya. Bibit, bibit dulu kemudian menjadi burung habis nih, habis itu terakhir menjadi seorang petelur gitu. Ya, yeah. seekor petelur gitu. <laughs> Kalau dari kita dia 0 sampai 40 hari itu kan itulah butuh perawatan khusus. Hmm. Kalau 0 sampai umur satu minggu itu yang harus bertuk, betul betul kita perawatan khusus tadi. Seperti bayi gitu ya? Ah seperti bayi betul oh. seperti bayi. Seperti apa itu perawatannya? Perawatannya gimana ya? Ada pemberian vaksin imunisasi atau ada pakan-pakan yang tertentu gitu? Kalau pakan tertentu ada tersendiri dia. Pakan tertentu sendiri itu namanya dia. Cuma itu nanti kita nggak boleh kita sebutan apa, ya, nah, itu kan ya, dari sponsor nanti ya. Nah, <laughs> Nah, itu guys Dia beda sendiri. Ada yang kalau dia untuk petulukan dia dia beda, apa, harganya beda. Kalau untuk dia untuk pembibitan tadi dia beda juga harganya. Kalau, kalau waktu sekarang ini dia sampai lima ribu per satu sak. Ini total udah berapa tahun? Kalau saya udah itu 8 tahun. 8 tahun ya, pasti pun harga juga sudah makin meningkat ya dari bibit dari burung Poyo ini pasti sudah mahal juga ya? Wah sudah mahal lah. Kalau untuk selanjutnya mungkin sudah nggak dapat lagi 2.500 per ekornya. Tapi overall tidak susah ya untuk membudidayakan tidak. burung Poyo ini ya? Tidak, Mungkin di tidak awal susah. aja ya, ya di minggu-minggu pertama ya. ya? Awal pertama itu aja. Tadi kebanyakan mati karena apa itu? Kebanyakan mati karena suhu panasnya kurang. Dia kan harusnya di situ 30-80 derajat panas si, namanya inkubator. Oh masuk ke inkubator, ah, masuk inkubator, dulu. inkubator itu kan? Cuma kan untuk 3.000 itu kita bagi, satu dia satu apa kita bikin, satu kandang lah gitu harus ribu, 250 ekor, kalau sampai 3.000 di situ itu terlalu banyak ketika kematian terlalu tinggi. Mm -hmm, karena padat gitu Padahal, ya? karena padat tadi itu. Mm -hmm. Kandang juga termasuk diperhatikan ya, ini ya. kandang ukurannya seperti apa mas? Kalau ukuran kandang ini kan Idealnya dia... Idealnya seperti apa di, dan di, didiami berapa ekor? Kalau untuk satu apa ini dia 50 ekor. Hmm. Nah, ukurannya ke... berapa ini? Ini ukuran 1 meter 90. Ini buat sendiri kandangnya? Iya buat sendiri. Nempah lah ya. Iya. Kita tempah. Kalau ininya diameter kemarinnya dia ini 50. ke sana 1 meter 20. puluh. Nah, itu dia. Baik itu tadi kesulitan awalnya. Ya. Kemudian apa lagi yang menjadi tantangan dalam membudidayakan burung poyo ini? Kalau tantangannya saya saya sudah pengalaman saya sudah tidak ada kesulitan sebenarnya. Hanya dari bibit nol itu aja sampai yang satu, umur satu minggu tadi itu, itu aja ketenangannya. Kalau untuk kedepannya, udah enak cara kerjanya, udah gak susah lah. Ya kita udah apalagi udah bertelur ya kan. Dari posisi bibit, kemudian menjadi burung petelur itu berapa lama? 40 hari. 40 hari lah. 40 langsung. hari udah bertelur ya, udah bertelur. Kalau dia untuk jual standar telurnya dia 45 hari baru bisa jual Telur, sudah standar, standar lah ukuran sudah seperti ini dah ukurannya kan. Baik, dari bibit kan sampai menjadi burung petelur ini 40 hari ya waktu yang dibutuhkan. Iya. Selama 40 hari apa aja perawatan yang mas lakukan terhadap uh, burung puyuh ini untuk menghindari apakah mati ataupun gagal bertelur gitu. Kalau perawatan dari kecil itu ya kita apa kan kebersihan kandang tadi, inkubator tadi kita seminimal dua hari kita bersihkan. Dia kan kalau taiknya itu kan dia kumpul di pemilik hmm. ini kan kandang bukan seperti sebenarnya. Ada lagi dia macam ruang dia tertutup. Baru ada lapisan dia itu ditabisi kertas atau karton boleh kan? Karena burung tadi itu kan di situ dia be, bernaung di situ. Baik hmm. kan ada taik-taiknya itu, itu kita bersihkan dua hari sekali kita bersihkan. Kalau perawatannya yang menurut saya rasa 0 sampai umur satu minggu itu aja yang susah. Kalau udah dia tumbuh bulu namanya bulu kapak itu udah mudah-mudahan udah sembilan puluh persennya sudah hidup. Kalau cara e, menternakkan burung ini dari telur sampai beternak itu seperti apa tahapannya? Kalau tahapannya dari telur ya dari telur, kalau sampai menjadi e, peternak telur puyuh. Kalau dari telur ini saya belum pernah, belum bisa dari tadi-tadi kan. Seperti itu kan sudah ada... Menjadi seekor burung puyuh. Ah, jadi seekor burung itu tadi itu, itu kan penetasan sendiri dia. Kalau macam saya kan belinya sudah menjadi anak burung, anak burung itu tadi itu kan. Kalau macam yang Mas tadi katakan, saya tidak pernah seperti itu kan. Saya hanya beli dari pesan dari Kota Bangun tadi. Kota Bangun ini kalau saya sudah, yang saya dapat sudah jadi seekor anak buyu, burung itu tadi itulah, burung puyuh tadi. Baik. Ini ukurannya bisa dihuni uh, 50 ekor burung puyuh ya. Ini total ada berapa kandang ya? Perang itu nggak berapa ribu. <laughs> ada ribuan kali ya. Kalau ri, ribuan lah. Mm -hmm. Kalau apanya ribuan. Mm -hmm. Kalau kandangnya ada sekitar 20 kandang Kandang petelurnya. Apa sih Pak ke keasikan dan keseruan dari Kalau keasikan dan keseruannya ini itu tergantung dari hati kita juga. Macam hewan ini kan harus ada di di nur kita sendiri. Ya seperti anak kita sendiri lah merawatnya. Kalau kasihkannya banyak, kalau kita pulang kerja melihat burung ini stresnya hilang. Oh berarti ini usaha sampingan ya? Usaha sampingan. Yang cukup menjanjikan. Ya usaha sampingan. Kalau di bank itu kan cukup gede ya bunganya. Nah ini kan sebagai uh, perintis baru merintis. Nah bulan depan juga harus membayar gitu. Balik modalnya cepat nggak dalam membudidayakan burung pertelur ini? Kalau dia dalam 3.000 ekor itu, kalau untuk mengembalikan modalnya, kalau menurut saya tapi ya, itu satu tahun setengah sudah balik modal. Nah, kalau burung ini, dia kalau perawatannya bagus ya sampai dua tahun tetap dia bertelur. Berarti kan kalau dia satu setengah itu udah kembali modal kita kan, enam bulan lagi sudah keuntungan kita. Nah, kalau cerita dari ekonomi, kalau keasikan-keasikannya asik lah. Mereka ini sepanjang hari makan terus, atau ada istirahatnya juga. Kalau kita kasih terus makan, ya terus makan dia. Ini kan saya bikin dia dalam satu pandang ini, dia satu makannya ini setengah kilo, berarti satu kilo satu kotak. Ini kan, ini dia ada lima kotak, berarti lima kotak dia ada sekitar 10 kilo satu hari. Makanannya aja, pagi sama jam 1 siang. siang. Dua kali? Dua kali, kasih pakan aja. Jenis pakannya ada pakan khusus, Kak? Agar mungkin bisa menghasilkan telur yang banyak, bisa sehat. Kalau pakan khusus ya, khusus ya petelur lah pakannya. Memang ada di jual pasaran ya? Ada jual pasaran banyak. Mas, kalau beternak burung puyuh ini rentan nggak terhadap virus, hama, dan sebagainya? kalau saya tapi ya mm -hmm. itu tergantung udara juga di mana kita tempat kita bikin kandang itu di mana posisi kalau mungkin ada juga kawan yang bikin dia di banyak di tengah-tengah masyarakat mm -hmm. itu kan terlalu banyak polusi-polusi udara kalau saya kan ini kan di hutan, di hutan lah ya. saya bilang di hutan lah ini Tolosan sirkulasi hutan. udara kan masih bagus nah, disitulah tidak ada kalau menurut saya waktu kenanya puluh burung ya saya nggak kena Nah, memang harus sirkulasi udaranya harus bagus. Itu aja dia. Kalau masalah penyakit, ya alhamdulillah sampai sekarang nggak ada penyakit. Kalau kita kemari, biasanya akan tercium ya. Kalau ke kawasan peternakan bau. Ini tidak bau sama sekali. Ini apa rahasianya, Mas? Ya setiap hari kita bersihkan. Setiap hari harus dibersihin kita bersihkan, ya. Bersihkan, ya. Kita jaga juga kesehatan dia, kan? Ya kalau nggak kita bersihkan nanti cuman. Nah. Aromanya tetap bau, setiap ada kita bersihkan setiap pagi. Untungnya ini. tidak di kawasan padat penduduk ya. ya. <laughs> Kalau nggak kan akan mengganggu, mengganggu juga, juga ya. Mengganggu lah sama masyarakat ya sekitarnya. Kalau ini kan kita sendiri. Hmm. Burung puyuh ini berapa lama bertahan dalam hidupnya? Berapa tahun? Kalau pengalaman saya, selama 8 tahun saya beternak puyuh, saya setiap ganti umur 2 tahun. Hmm. 2 tahun dia mati? Aduh, atau berapa kali bertelur dia sampai se selama hidupnya? Kalau bertelurnya setiap, setiap hari dia bertelur, selama dua tahun tidak bertelur. Cuma kan telurnya nanti mengecil. Kalau udah lebih dari dua tahun telurnya, -telurnya pasti mengecil. Ya tidak bisa laku lah, seperti ini? Nah Ini kan udah umur yang tadi yang kita melihat dua tahun tadi. Nah. Oh begitu bentuknya. Ya. ya. Biasa telur-telur ini. Oleh masyarakat, kita dijadikan apa? Selain mungkin menu makanan, ya. Kalau untuk dari masyarakat, dia banyak untuk sate, sate ya, sate. Nah, untuk isi, kuliner, ya, Untuk kuliner untuk isi bakso. Hmm. Nah, itu dia. Dalamnya, saya telur puyuh juga. Memang kebanyakan hmm. untuk dijadikan kuliner, ya. Iya, kalau burung puyuhnya enak, nggak kalau dimakan. Misalnya dipanggang atau digoreng. Kalau burung puyuhnya enak, digoreng, dipanggang juga enak banyak juga yang minta sama saya ya saya bilang saya belum akhir, oke, okay. berarti selain bertelur ternak-ternak boyo yang mas ini juga sebagai pedaging juga tapi belum belum, belum ke situ belum ya arahnya ya, ya. Hmm. belum akhir. mereka kalau udah akhir ya banyak yang minta sama saya banyak. Oke, okay. nah pemirsa saya mau lihat dulu bagaimana Mas Yudi dalam proses pemeliharaan ayamnya ya eh Burung. ini apa aja tahapannya mungkin kalau tahapannya dari pagi memberi pakan ya kalau dari pagi memberi pakan yang mengganti air minum ini air minum tiap hari kita ganti oh, iya. kita bersihkan kita cuci. mereka minum dari oh iya nah. dari air. harus antri lah ya minumnya harus antri minumnya <laughs> makanya kita bikin dua sisi dua dia. oke yang kanan yang kiri, yang kanan yang kiri. seru ya peternak burung puyuh ini modalnya juga besar besar tapi iya. resikonya pun kecil, kecil ya kecil resikonya hmm. kecil tapi itu tadi harus menjaga kebersihan kandang dan sirkulasi sirkul sirkul udara dari sini kita perhatikan untuk menghindari virus-virus virus-virus ya. tadi itu hmm. Nah, pemirsa inilah kandangnya ukuran berapa ini totalnya? Kalau udang ya, apa bisa dikatakan ini? Ruangan ukuran, ya? Kandang ruangan ini 10 kali 10. Dia muatnya bisa sampai 5.000 ekor. 5.000 ekor ya. ya. Usaha apa suhu udara juga di, diatur ya sepertinya ya. Dari ketinggian, dari <laughs> dari luasnya gitu ya. ya karena, Idealnya berapa derajat sih sini mas? Kalau 25 udang... atau 30 gitu sampai enggak? Kalau untuk dia ideal dia dari cuaca, memang ini harus diperhatikan ketinggian kandangnya tadi. Ini harus kita perhatikan, hmm. karena dia terlalu suhu panas pun tidak bagus, dingin pun tidak bagus. Ya kita aturlah sampai 38 35 derajat, sudah kepanasan biar burungnya pun. Kalau ini kan dia kumpul, ini kan yeah. panas di dalam itu kan. Jadi jangan terlalu panas jadi di dalam itu. siap hari bertelur ya, berarti Berapa? ini kebanyakan wanita ya? Ya berarti wanita. Hmm, betina maksudnya? Betina lah, kalau wanita okay. itu nanti udah... Jendernya udah beda, beda lagi. lagi. <laughs> Baik, nah kalau untuk mengetahui indukan yang sehat ataupun burung puyuh yang sehat ini dari ciri-cirinya seperti apa mas? Kalau dari burung puyuh yang sehat, ah, ya, ini kan hmm. ini matanya kan tidak ada mata sipit kalau kita bilang matanya membengkak Nah ini, cihat, ini burung yang sehat. Sehat ya, nah. Buru burung-burungnya juga Buru bersih, juga gitu bersih. Ya? Kakinya, pun bersih. Hmm -hmm. Kakinya pun bersih, kalau dia burung kurang kurang sehat jadi seperti ini. Itu memang dicampur walaupun nggak sehat? Sebenarnya yang tidak jadi masalah, cuma kan kita kan nggak ada juga waktu, ini kan sampingan. Nah. Oh ini kelihatan aja ah, ya, itu ini, apa gondokan ya? Nah ini dia, ini dia. Kutil? Kutil, ini kan matanya kan dia dari tadi kan udah beda, ini kan dia sipit ya, ini kurang sehat ya burungnya. Nah, ini harus kita nanti kita kasih obat, kita sendirikan nanti kan kita nanti sembuh. Habis sembuh. Kasih obat obati dong mas. <laughs> <laughs> Tapi itu bisa menghasilkan telur juga walaupun kondisinya sakit gitu. Bisa, bisa. Cuma dia tidak efektif lah. Cuma dia kalau dia sehat kan setiap hari betul. Ini mau dia paling nanti dua tiga hari baru bertelur. Dia kan makannya kurang ini dia. Istilahnya makannya berebut kalah sama kawannya. Hmm. Makanya nanti juga perawatan kita sendirikan. Makanya ada ruang-ruang khusus dia. Man yang untuk yang sakit kasih dirikan gitu kita kasih apa obat lah kita matanya ini kan penyebabnya apa sih sakitnya itu kalau penyebabnya dia cuaca juga nah cuaca ini kan dia nanti tiba-tiba dari panas hujan hmm. kalau kita macam kita manusia peluh lah peluh, itu tadi dia tapi nanti bisa sembuh ya bisa sembuh ada obatnya ada hmm. sembuh jadi mereka setiap hari bertelur mereka menyerahkan telurnya di sini ya iya ini hmm. ya, kan ada kemiringannya. Oh, langsung jalan Gampang ini kemarin. kan nggak jatuh dia. Ini kan ada kemiringannya. Jadi tinggal dipanen deh. Ya. Dipanen puluh 40 hari ya. 40 hari. Baik, ciri-ciri telur yang bagus itu seperti apa sih, Mas? Kalau ciri, ciri, Ini kan masih kayak putih gitu ya. Iya. Kalau ciri yang bagus dia seperti ini. Kayak baru di... ah, ini dia. Nah. Ini ciri yang bagus. Banyak dia bintik-bintik apa ya, corak hitamnya ini lebih banyak dia. Hmm. Ini yang bagus. Kalau yang ternyata bagus, yang saya ah, ini dia, ini tidak bagus. Oh karena nggak ada corak Nggak nah, ada coraknya. Ini kurang bagus. Tapi masih bisa dikonsumsi ya. Masih bisa ya? dikonsumsi. Baik. Ini uh, semua dari burung puyuh ini ada nggak vaksinasi yang diberikan secara berkala, mas? Kalau vaksinasi secara berkala itu tadi dari umur 0 sampai dia 60 hari di umur 15 hari vaksin pertama, umur 40 vaksin pertama, vaksin kedua, umur dia 60 hari vaksin ketiga. Dan setelah itu tidak ada vaksin lagi. Vaksin yang berikan mas sendiri atau memang ada petugasnya? Kalau pasien saya sendiri. Lewat eh makanan yang diberi. Lewat campur air, air Campuran minum. Campur air minum. Baik, selama 8 tahun ini apa pengalaman unik yang didapat dalam proses pembudidayaan burung puyuh? Kalau pengalaman uniknya banyak, kasih pun banyak. Kalau uniknya itu cuma, cuman saya bilangnya, asik, asik lah. Kita tadi menghilangkan pikiran-pikiran suntuk, stres. Enak kita melihat-lihat burung-burung puyuh kita gini kan, Sampai apalagi kalau dia ada bertelur. Kan enak kita memandanginya, hilang semua. Ah, enak. banyaklah kundikannya. Ada. kan <coughs> matematikanya berapa rupiah keuntungan yang dapat dari hasil Keseluruhan ya? Keseluruhan. Kalau setiap harinya kan pasti bertelur. Iya. Kalau setiap harinya dalam 3000 ekor itu kita bisa mendapat keuntungan sampai 300 sampai 4000. Satu, hari. Satu hari. Bersih itu. Bersih. Hmm. Jadi satu tahun sudah bisa balik modal ya? Iya bisa balik modal. Pihak bank juga senang iya. <laughs> karena mungkin debitok kira apa ya nasabah yang mereka berikan pinjaman iya. berhasil gitu. Iya. Kedepan ada lagi yang ingin dikembangkan melalui budidaya burung puyuh ini. Kalau kedepan sih banyak juga yang saya pikirkan ya ingin mengembangkan lagi puyuh ini tadi lah. Karena kan sudah ada hasilnya juga sama saya ya ada juga banyak kawan-kawan minta ajari saya. saya saya pergi juga pelajar ya, pelajar ya. ya, jadi saya ajari apa yang dia bang saya kepingin ya udah yuk saya rangkul seperti 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 ini ya, ada juga yang sudah berhasil ada juga yang inilah saya bilang juga kalau pelihara pwe tidak harus dari hati jangan main-main hanya hanya sur, sur karena saya berhasil Ayah. aku bikin juga seperti itu, dia harus betul-betul dijiwai, namanya kita ngurus makhluk hidup. Ini kan makhluk hidup, sama juga kita mengurus bajilah kita bilang, anak sendiri. Satu tahun sudah berhasil ya, ya. dianggap karena pihak bank juga sudah senang gitu, ya, karena ya. nasabahnya minjam juga sudah bisa balik modal <laughs> gitu. Pasti nanti akan diberikan lagi pinjaman ya. yang uh, ringan lagi bunganya gitu. Jadi memang cukup mengasihkan ya? Mengasihkan, cukup mengasihkan. Untuk Pembudidayaan dari burung puyuh ini iya. tidak tidak banyak kesulitan yang ditemui ya. Tidak, tidak, mungkin pak. yang harus dipahami adalah mungkin beberapa minggu pertama ya. Iya. Terutama tuh dari suhu udara sirkulasi Terus. yang ada di kandang baru iya. ini. Kalau kandang ini rentan nggak terhadap kerusakan? Ingat ada pergantian berkala atau nggak seperti apa namanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan? Iya. Kalau kandang ini dia satu tahun setengah kawatnya pasti dia rapuh, namanya dia kena tai kan, iya. nah dia pasti ada kerapuhan kawat. Kalau kayu, tahan. Saat nah, ini udah umur 8 tahun kayunya. Yang penting dia kan tidak kena panas, kena, -kena hujan. Kalau kawat... Jenis kayu kawat. apa ini yang Tentang. baik digunakan? Kalau saya belinya... Direkomendasikan apa? Kayu-kayu biasa kayu -kayu ya? Kayu ya? biasa, hmm. sembarang kayu. Kalau kawat ini yang pasti kita ganti, setiap setahun setengah kita ganti begitu mau akhir burung kita ganti itulah dia ada bibit baru nanti kan situlah kita perbaiki kandang namanya kawat kan pas ada karat nanti kena kata itu ada kelapukan itu kalau kayu tahan ini udah 8 tahun ini kayu perawatannya kalau dibersihkan perawatannya, terus nggak setiap hari atau berkalanya berapa membersihkan kotoran kotoran dari burung ini kalau kotoran burung ini kalau untuk kandang ya kalau untuk kandang bisa dia satu bulan sekali bisa, namanya kan, dia kan butuh juga bersih. Nah, kalau macam tai kita yang masih ini, ya tiap hari kita bersihkan. Namanya kotoran fuju tadi kita bau juga. Kalau kita bersihkan nanti pengaruh juga ke burung, untuk kesehatan burung tadi. Bersihinnya pakai sabun? Atau bersihkan aja sekedar? Atau ada antiseptik juga yang biasa disemprot gitu untuk ah, kesterilan? Kalau kandang. untuk kesterilan itu ada cuma kan nanti kita ada nanti sponsor di situ kan tidak bagus ada nah itu ada ada iya seminggu sekali kita semprotkan ada di situ banyak itu dijual-jual di pasar banyak mas apa beda men, uh, budidaya uh, burung puyuh betelur ini dengan yang pedaging kalau dia pedaging sama yang petelur beda kalau dia untuk pedaging dia pakanannya khusus kalau untuk petelur perkataannya khusus sendiri, beda-beda dia. Perawatannya ada... beda juga. Perawatannya sama sebenarnya, sama. Kalau perawatannya nggak ada beda, sama aja perawatannya. Cuma kan lebih pakan, mahalnya pakan untuk pedaging. Kalau untuk petelur dia sepakannya beda ya. Beda. Baik, satu hari berapa butir ini dihasilkan dari ribuan ekor ini? Kalau dia satu hari, dalam 3.000 ekor itu bisa dia mencapai 2.500 butir. Itu biasa ada yang datang kemari atau mas sendiri yang tolak ke pasaran? Kalau untuk telur penjualan saya ini, datang sendiri kemari. Ada agen yang ngambil kemari. Iya, iya. Seru ya, tapi <laughs> kalau untuk penderita kolesterol, <laughs> jangan sering-sering <laughs> makan iya, ya, karena cukup tinggi telur, ya. Iya. Tapi, ya, proa cukup uh, mengasihkan dan cukup menyehatkan, ya, yeah. dari segi jiwa raga, ya. <laughs> mm. Nah pemirsa saat ini waktunya Mas Yudi memberikan pakan kepada ternak-ternak kesayangannya ini. Jenis pakannya pun berbeda ya, Beda. karena kandungan setiap pakannya berbeda ya Mas ya. Berbeda berbeda. Apa aja kandungan dan mungkin hasil yang diharapkan lewat pakan-pakan ini terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup dari burung puyuh ini? Kalau harapan kami pernah, ya proteinnya ditinggikan. Ini kan dia proteinnya ada 9 ada 19%, ada yang 20%, ada puluh yang 22%. Hmm. Cuma saya yang pakai yang 20%. Untuk proses dia apa ya? Dari awal dulu kan pakannya juga beda ya. Beda. Diberikan yang dibandingkan dengan iya, sekarang Kalau yang dulu awalnya seperti apa? Wah, kalau yang ketika mulai meretas ya. Kalau dia yang awal itu untuk pembesarannya Pembesaran. lebih proteinnya lebih tinggi yang hmm. Pembesaran tadi itu, kalau ini kan petelur dia sama yang pedaging tadi itu beda dia. Nah, kalau yang petelur, dia khusus petelur, dia proteinnya memang untuk telur sama pengasahan apa, apa, cangkang, apalah kan. Kalau dia daging dia khusus untuk membesarkan badan. Kalau ini kan itu apa kan telur. Tapi ini bisa dimakan? Bisa. Ukuran segini ya, tapi kecil lah ya mungkin. Iya. Bisa. Kayak burung darah seperti itu ya ukurannya. Iya. Tapi ini hebat ya mas ya lewat pakan-pakan ini bisa menghasilkan telur ya? Iya. Tanpa harus melakukan Kalau perkawinan. Dia ada pejantan di dalam, itu makin membuat nanti yang betina-betina stres. Rebutan. Rebutan. <tuk> 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 Kalau pejantan ini kan dia baunya mau kawin terus, kawin terus. Sementara dia kan mau tenang, dia kan mau memproses. Habis makan dia kan memproses. Muncul hmm. proses jadikan telur. Kalau dia dimasukin nanti jantan, kan merusak proses yang dalam tadi itu. Hmm. Wah. Kalau dia dibuahi dan nanti kan ini kan menjadi fertil ya. Men hmm. Kalau dia lama bisa berdarah. Hmm. Nah. Kalau macam ini kan tidak ada perkawinan. Kalau dia nanti kan ada gen di dalam itu kan dia bisa menjadi anak. Hmm. Di dalam ini kan kalau nanti kok telur ini kan tidak terus langsung apa mau dapat tiga hari kan baru kita packing dia ada packingan itu. Kalau dia nanti panas kan bisa berdarah telur itu tadi. Nah, makanya dia ini tahan dia telurnya ini sampai dia setengah bulan sampai dia tiga minggu tahan. Nah, tidak ada pengandungan darah di dalam itu karena tidak ada pembuahan tadi jantan tadi. Karena oh, beda ternyata ya. Beda. Kalau dia untuk dititaskan pembibitan dia harus kawin. Kalau ini kan tuh putus telur. Nah, lagipun kalau untuk cara ngasih makan ini ya kita kasih cukupnya aja dia. Ukurannya kan ada. Untuk 50 ekor dia satu hari dia satu kilo. Berarti kan kalau macam saya kan memberikan makannya pagi setengah kilo, siang setengah kilo. Nah, dalam satu kotak ini. Nah, kalau dia berhenti kebanyakan makan, dia bukan jadi dia bukan jadi telur, jadi kotoran burung ini tadi. Kan kita merugi. Kalau burung ini ya maunya makan terus. Nah, kalau nggak kita kasih ukuran pakannya tadi itu kan kita yang rugi. Ini bisa terbang terbang bisa cuma nggak tidak jauh. ya, karena kan kepak sayapnya itu kan pak pendek dia. Itu membedakan dengan burung ternak lainnya. Ah. Lain. Namanya beda sama puyuh-puyuh yang dibebas itulah. Puyuh yang dibebas itu dilepas liarkan seperti apa mungkin dari hasil telur yang dihasilkan tentu berbeda ya berbeda lah hmm. kalau dia kualitasnya lebih bagus, lebih bagus yang ini, yang ini. Hmm. Nah. tapi bisa kalau dilepas liarkan burung puyuh bisa bertelur juga asal kita kasih pakan yang eh, seperti ini ya bisa bisa Masa, ya. cuma dia kan ke badannya nanti kurus dia hmm. ini kan badannya montok ya. montok, -montok. Nah. Hmm. makannya pun teratur karena nanti pemberian minumannya Hmm. Setiap hari kita bersihkan, nanti kan minuman ini kan? Mm -hmm. Nah, ini proses pemberian nah. minumannya. Minuman nah. ini tidak sembarang air aja ya? Iya, tidaklah. Air apa aja yang terkandung di dalamnya? Kalau air ini, ini ada vitaminnya. Ya kita beri campuran vitamin. Berapa kadarnya itu? Kalau dia untuk satu kaleng, satu kaleng cat itu dia, satu kaleng satu blong lah kita bilang, itu ada ukurannya setutup. Nah, ini dia oh ini dia, dia. Ah. itunya ya contohnya ya contohnya dia khusus ini aja dia ini untuk satu kaleng atau satu blong air nah, inilah kita campur campur untuk memberikan vitaminnya nah, kalau tuh nanti banyak banyak dia kita beri vitamin di sini untuk perangsang telur vitamin tadi dia bisa membahayakan si burung juga karena membahayakan burung si burung juga karena tadi nanti dia akan terjadi pantatnya ini kalau kita bilang dobol, hmm. karena terlalu besar tadi pun telurnya kan merusak hmm, duburnya ah dubur tadi si burung tadi ini ada tuh saya lihat itu di dalam hmm. itu tadi dia itu dia bengkak dia kayaknya hmm. hmm. itu tadi dia makanya ada aturannya dia bukan kita suka kasih suka kasih -suka kasih bukan bukan minum vitamin banyak banyak telur banyak tidak itu tiap memang telurnya tidak baik. cuma nanti bisa seperti dua kali seperti ini kan? Kalau untuk ke pencernaan burung kan, membahayakan burung itu sendiri. Bisa delapan tahun ada nggak mengalami masa-masa sulit ketika beternak telur uh, burung puyuh ya, ini? Pasti ada. Pertan tadi itu tadilah. Kalau kami peternak ini sebenarnya pak dari harga pakan itu tadi. Hmm, ya saya minta juga orang Kurang kadar, stabil ya, kurang kadang naik turunnya. Kalau saya bilang terlalu banyak kebanyakannya, timbang turunnya. Kalau harga pakan itu tadi, masalah sulitnya itu. Tapi nggak bisa buat pakan sendiri. Misalnya kalau, ada campuran organik di dalamnya. Kalau untuk belum pakan, pernah buat. belum pernah buat ya? belum pernah buat. Karena merepot lah. Kalau saya bilang merepot karena kan ini usaha ini nah, nah, sampingan ya. Nah pemberian pakan sudah, minuman juga sudah ya, termasuk nutrisi ataupun vitamin-vitamin vitamin yang dicampur ya mas ya. Iya. sekarang tahapan untuk pembersihan ya kandang ya. Iya. kalau kalau pembersihan kandang kalau kandang puyuh ya. ini kan belum kandang untuk pelantian dari bawahnya. kalau untuk kemudian kandang in ini tadi. nah hmm. ini tarik. didesain sedemikian rupa ya. Nah, ya. ini kita tarik. ini kan nanti saya pakai goni hmm. atau angkong. ini saya bersihkan gini. Hmm. nah saya bersihkan, saya bersihkan. Ini setiap hari, setiap pagi dibersihkan. Hmm. Itu nanti jadi pupuk atau dibuang saja? Kalau saya untuk pupuk, dipermentasi lah. Nah, dipermentasi kan ada campurannya, ada namanya obat itu. Cuma kan nggak bisa kita sebutkan di sini. Iya, nah. tapi disemprot gitu ya? Iya. Lalu tapi tadi... ukurannya memang setinggi ini ya? Kalau bisa tinggi lagi boleh nggak? Atau berpengaruh terhadap kehidupan dari burung puyuh ini? Kalau tinggi kan lagi kan ya. terkurung gitu ya. Nah, ini tadi kan, ini dia tidak boleh terlalu tinggi, oh, iya. tidak terlalu karena kalau dia tinggi itu nanti burungnya terbang-terbang ke atas dan bisa mempengaruhi kesehatan burung ini tadi burungnya pun jadi kurus, terlalu banyak gerak. Kalau ini kan dia pas, hanya berapa senti aja dari kepalanya. Karena karena kalau dia terlalu tinggi ini itu nanti bisa membahayakan burung dan juga tidak tidak efektif pentelurnya, nanti dia kebanyakan, kebanyakan ini kan sehat. Ya. Matinya kenapa? Kalau usianya sudah tua, nah, atau kalau dia kematian, kerentanan dari tadi itu sebetulnya penyakit ada, cuma ini sirkulasi udaranya bagus. Kalau dia kematian itu tadi, dia ya udah usia udah tua. Nah, ya, alhamdulillah, selama saya beternak puyuh ini belum pernah saya, ya, ben, bukan saya minta, tidak ada karena flu burung. Ya mungkin karena sirkulasi udara bagus, mungkin kandangnya pun bersih. Macam lantai kandang -kan ini kan setiap hari disapu disapu dibersihkan. Nah kalau nanti kotor kan ya namanya hewan makhluk hidup dia kan harus betul juga bersih sama-sama juga kita juga kan. Nah sekarang kita ambil telurnya deh panen telurnya. Oh bisa bisa ya. Nah, nah ini besek ya. Ah besek, besek. namanya ya besek. Besek yang digunakan sehari-hari untuk memanen ya. Nah, untuk memanen telur. Jadi, satu, dua, dua, empat puluh hari sudah bertelur ya? Sudah dari proses telur, ya, pembibitan ya. Ha. Kalau besek, satu besek ini deh, saya, apa ya, seratus butir. Seratus butir, seratus butir Ya, nanti biar enak kita untuk Kasih ke... pepeking tadi lah. Ada tempatnya, nah ini kotak tadi itu kan, ada kotak tadi itu untuk packing. Jadi ya, ada juga tempat yang itu kan tempat petelur macam telur ayam Australia itu cuma kan itu mahal. Kalau untuk kalau dia kotak kan murah. Ekonomi juga lah. <laughs> sistem ekonomi. Juga. Iya, sistem ekonomi. Kenapa harus 100? Pas dia 100. Iya, pas 100 karena kita memudahkan dalam satu Ikan kan nanti pakai tingkat. Dalam kotak itu tingkat itu 100. Nanti ditutup pakai sekam padi. Sudah 100 lagi, tekan semua padi baru terakhirnya 50 butir satu butirnya atau per kilo ini harga ya dijual di pasar. Kalau di kilo berapa? Ah, kalau saya menjual ke agen saya lah saya bilang kan dalam satu kotak itu dia 80.000. Hmm. Isi? Isi 250 butir. Hmm. Kalau untuk di pasar saya tahu lah, namanya orang berjualan. Kalau saya 80.000. Ini anak saya ini. suka banget ini Mas. <laughs> Apalagi kalau sesi pengupasan dari rebus kan dikupaslis. Ah suka itu nah, untuk anak-anak bagus ini, nutrisinya pun tinggi, ya. tinggi, bagus untuk anak-anak eh hey, hey. kok ada yang rapuh ya? nah, nah ini tadi nah ini karena telur telurnya hmm. hmm yang tadi cangkang itu tadi oh yang tadi di situ? iya dalam proses pemanenan ini, pemanenan namanya? iya lah, pengutipan telur, pengutipan telur ya mm -mm. Ada nggak trik-trik uh, khususnya atau apa pembagian-pembagian di mana telur yang bagus, mana yang enggak gitu? Kalau untuk pembagian, enggak juga. Ada juga nggak. lah nanti kan ada juga yang macam ada nanti yang putih, yang pecah. cuman ya kita singkirkan lah. Kita hmm. pilih satu-satu, kita lihat. Ini tahannya berapa lama? Tahannya dia bisa tiga minggu. Tiga minggu? Ya tiga minggu. Kalau enggak busuk? Kalau Bus sendiri tidak, cuma ke kuningnya dalam kuningnya dia dia mencair dia, hmm. menyatu dengan yang putihnya. Jadi ketika masuk ke rumah lebih bagus di itu ya, masuk di kulkas, kulkas masuk ya. Kulkas lebih bagus. Kulkas berapa lama tahannya? Kalau kulkas satu bulan tahan. Tahan di kulkas itu kan? Hmm. Sebenarnya dingin dia kan, tahan. Kalau satu bulan. Nah ini pemirsa sudah kita kutip di besek, kita tinggal pemakingan ya. Iya. Bisa diajari mas, proses pemakingan ya? Boleh. Boleh. Nah, pemirsa Ayu Bertani, saya bersama Mas Yudi sudah memanen nih telur burung puyuh. Yang dibudidayakan oleh Mas Yudi, kali ini kita mau packing untuk kita distribusikan ke pasar. Tapi, packingannya pun harus ada kaidahnya, ya, harus ada step ataupun hal-hal yang harus diperhatikan, ya, yeah. Mas. Ya, nah, ini seperti ini, ya, bentuk packingannya ini e, contoh kardus minuman ringan, ya, biasa kita ketemukan di yang disukai anak-anak lah, ya, yeah, di kedai-kedai yeah. nah, tahapannya. Seperti apa, Mas Yudi? Kalau biar ini kan, kalau dia pakai sekam ini, ini kita tabur di sini. Ini menjagakan biar telur-telur ini kan tidak pecah. Nah, kalau dia ini kan dia lembut, kita isi ini kan, lembut ya? Sekam padi. Sekam nah, padi ini kan, kita ratakan. Baru kita begini dia. Nah, inilah dia. Selain sekam padi, kapas bisa? Tidak bisa. Mana bisa. Sekam padi yang iya. kawannya itu ya. Nah, inilah dia. Ini oh, kita... ini langsung tahu dia ya. Nah. Kok kopong ini? Jadi kita, ah ini kan udah pertama. Seperti ya. ini kan. Yang kedua kita kita kasih sekam lagi. Nah, kita, kita yang keduanya. Nah, kita beri sekam lagi. Nah, itu nah. untuk menjaga agar kualitas ataupun Kondisi telur ini ketika dikirim, tidak tetap pecah. terjaga ya, tidak, tidak pecah nah, ya? Tidak pecah. Pernah nggak pengalaman, Mas, tiba-tiba ini, apa dia keluar gitu, seperti burung? Wah, nggak pernah lah. Kalau itu kan sebenarnya ya tadi, kalau ada jantannya, kemungkinan. Kalau ini kan, dia nggak ada jantan, hanya dari pakan itu tadi. Dia kan ada sistem kawin. Nah, maka tadi kalau dia tadi dia dia sistem kawin kalau kita pengen gini kan ini kan ini kan panas gini kan ini kita tutup ini kan ini dia panas bisa menetas ya Nah, bisa menetas jadi kan ada nanti di sini dalam ini ada darah cangkangnya itu kan karena panas tadi ini kita tutup lagi ini gini nah. kalau tadi dia sistem itu tadi bahaya tadi yang saya bilang tadi kan yang pertama tadi nah, ini, tapi ini pun dia harus rata kalau nggak rata nanti bahaya tadi kan dia menumpuk tempat belaga nanti begini ya. itu ada pecah. Ah, ada ya. berjarak. ya gini ya. Nah. Oke. Okay. Ini kan menjaga tidak perlu tidak pecah. Jadi ini tips juga ya pemirsa, kalau pemirsa sudah berniat untuk mengikuti jejak dari Mas Yudi ya dalam beternak ayam eh, ikan apa burung puyuh. Tuh, yeah. belibet ngomongnya. Jadi ini tahapan packingan untuk dikirim ke distribusi ataupun dipasarkan, iya. di pasar-pasar tradisional ataupun di usaha-usaha kuliner ya kan. Iya. iya. Ya, biasa kayak gini perbaungan banyak ya. Banyak. Usaha sate-sate iya. burung puyuh burung, ya, burung ya, direndang rendang iya. atau di rumah makan itu. Nah, setelah itu baru dislotip. Iyalah, kita tutup gini tadi kan. Nah, Ini kan, baru kita gini. Satu hari lumayan juga ya mas, ratus ribu ya, ya, kali sebulan, aduh. <laughs> Gajinya lebih tinggi dari... Itulah keuntungan jadi pengusaha ya mas ya. Uh, lah ya? Hmm. Nah, jadi kita pemirsa bisa ambil contoh dari mas Yudi ya. Mas Yudi ini sehari-hari seorang... Uh, pegawai juga ya di salah satu perkebunan yang di kota Kisaran ini uh, tapi bisa meluangkan waktunya sampingan untuk memelihara ataupun beternak dari burung puyuh ini ya iya. tanpa mengganggu juga kerjanya yang satu harian seperti itu. Iya. Kalau untuk sampingan bisa, hmm. macam saya kan pulang kerja dari tempat saya kerja itu jam satu, hmm. setelah kerja saya ya langsung kemari hmm. aja saya kan tinggalnya di bunut karena di kota kan usaha samping saya di kampung di aja inilah yang saya buat ya alhamdulillah menunjang ekonomi juga lah untuk keluarga yang mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. ya baik mas di akhir perjumpaan kita pada kesempatan kali ini boleh kasih tips mas seperti apa kunci sukses ataupun tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk menjadi seorang peternak burung puyuh? Ya, kalau untuk tips dari saya, jangan bosan untuk mencoba. Mm. Terus kalau gagal itu biasa, gagal itu menjadi suatu pelajaran untuk kita menjadi seorang menjadi pengusaha yang sukses. Mm. Nah, kalau kita baru satu kali dia menyerah, itu namanya bukan pengusaha. Mm. Kalau kita mau berusaha ya pasti ada hasil yang akan kita dapat. Penting mm. usaha, usaha terus, usaha terus. Mm. Jangan patah semangat. Baik, terima kasih Mas Yudi, sukses terus. Kita harapannya besar Uh, untuk agar kiranya semakin berkembang, ya, usain. tidak ya. hanya bertelur saja, tapi bisa pedaging. Jadi, Amin. bisa kita waktu ke depan bisa main-main lagi kemari, melihat kesuksesan dari ataupun perkembangan dari usaha Mas Yudi. Ya, ya. Akhirnya, pemirsa, saya bersama Mas Yudi mohon undur diri, mewakili kerabat kerja yang bertugas, salam uh, sukses terus buat pertanian dan peternakan kita. Sampai jumpa.